Hai sweet lovers, kali ini aku akan berbagi tips kapan sih dan bagaimana cara menggunakan agar-agar, jelly, dan juga gelatin. Nah, ini adalah 3 bentuk setting agent yang sangat berbeda tapi terlihatnya sama. Nah, aku akan kasih tips nih. Kalau agar-agar sama gelatin itu, pertama kalian harus masak mereka sampai mendidih banget, baru mereka akan set. Sedangkan sebaliknya, kalau kita pakai gelatin, itu jangan sampai dididihin, tapi sampai gelatinnya larut aja. Karena kalau sampai mendidih, gelatinnya itu akan berkurang tenaganya untuk men-set hidangannya. Nah, terus kapan sih menggunakan mereka? Kalian tergantung tekstur apa yang mau dipakai. Kalau misalnya pakai tepung agar-agar, itu nanti kalian akan dapat tekstur yang set dan krek-krek. Jadi kalau misalnya dipotong juga kelihatan, nanti digigit juga kayak lebih gampang dan lebih krek-krek. Kalau jelly, itu akan menjadi tekstur yang kenyal banget. Jadi benar-benar kalau misalnya kalian makan juga kayak ngelawan gitu loh, ada yang kayak gelut-gelut-gelut-gelut. Nah, itu adalah tekstur jelly. Sedangkan kalau gelatin, itu akan mendapatkan tekstur yang super soft. Kalau kalian suka makan panna cotta, pasti kalian bisa ngebayangin tuh teksturnya. Lebih mirip ke jelly, tapi dia akan lebih soft banget. Sampai-sampai kalau kalian makan, itu akan cair di mulut. Nah, sekarang udah tahu kan perbedaannya dan gimana cara handle-nya? Praktekin deh, semoga berguna ya. Thanks for watching, bye-bye.